Ada warung RRI Malang. Nah, ini pasti udah pada tahu ya, RRI udah sangat terkenal. Sinilah RRI. Nah, ini juga buka dari siang sampai malam aja. Nah, ini banyak banget ya menunya. Nah, di sini favoritnya itu sambalnya juga, dan cocok untuk dikombinasikan dengan nasi uduk nih. Mahasiswa juga boleh nih kesini nih, rekomen banget. Nah, ini tumis kangkung, harganya juga variatif, cukup murah harganya nih. Ayam bakar. Nah, ini dia juga lengkap, seafood-seafoodan juga banyak. Jadi ya cukup mengantri juga ini. Nah, ini penampakannya, bisa kalian lihat. Nah, ini warungnya, simple, sederhana. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Sego Madura Bangsat. Nah, ini bukanya dari jam 5 sore sampai malam juga. Nah, ini lokasinya cukup strategis. Kalau dari monumen pesawat itu tinggal lurus aja di sebelah kiri jalan ya, sebelum belok ke Kalpataru. Nah, ini juga banyak spesialis jeroan nih. Jadi kalau kalian suka jeroan, sini aja. Dan ini tempatnya simple, kayak di semacam di ruko parkiran gitu sih, si bang Sade ini. Harganya juga cukup terjangkau. Dan ini sangat ramai sekali, apalagi kalau menjelang tengah malam. Nah, ini cuminya juga enak. Oke. Itulah rekomendasi lalapan di sekitar Suat malam hari. Thank you, Cuk. Warek terus, Rek.